Cucian kita pada jatuh. Bingung rasanya. Mana udah capek banget nyuci, jadi bilas lagi, bilas lagi. Ilah iloh. Kan kalau begini jadi kita perasaan takut. Padahal kan gak ada siapa-siapa ini ya di sini. Ada apa sih gerangan? Apa ada uaau? Uaau, ada ua-ua. Takut rasanya. Ilah iloh. Minum dulu kali mah, biar agak ada perasaan halunisasi. Halunasi. Halu-halu yang berhayal yang kagak-kagak. Tadi kita cuma diri-diri di sini. Aduh, lo jangan digangguin apa masing-masing tempatnya. Mpok kan kagak galak sama kalian, mpok baik. Ampun, ampun. Cemet, cemet. Aku bahas channel 2 kali sama kalasnya. Ya, bahas dong. Iya, ada cicak. Pincang ya, penyukur. Wow. Imeji. Man, waspada, man. Kita itu harus waspada. Jangan-jangan Haikal sama Ismail itu mau ngaduin kita, man. Atau. Jangan-jangan Haikal sama Ismail itu mau ngebales kita, man. Imagine. Sobri. Emang siapa yang mau bales kita? Aduh. Udah muklis, pokoknya udah tolong bantuin empok. Cek dapur empok no sekarang. Masa bayangin dah, empok naruh pisang goreng di atas meja. Tahu-tahu masa pisang goreng empok hilang. Ini kan gak mungkin kalau gak ada sesuatu. Pasti ada sesuatu, tolong dipikirkan. Ya kan? Onde-mande uni, paling cuma tikus. Lagian pisang goreng hilang aja, ribut minta ampun lah. Masa Allah, tikus waya apa yang doyan nama pisang goreng? Udah asal tahu ya, dapur Posita itu dapur paling bersih se-Indonesia di antara dapur-dapur pesantren yang ada. Sampai tikus, nyamuk aja jarang nenamu ke dapur empok. Diko mau cari tahu. Wow, imagine. Makanan hilang. Hah? Aduh. Tapi kayaknya ada yang aneh deh, man. Apa tuh? Kayaknya aku tahu pelakunya siapa. Siapa? Yuk kita ke dapur. Ayo. Tadi tuh ya, waktu empok mau jemurin, empok ngeliat kan tuh tali jemuran masih terpapar nih di tiang satu sama tiang satu. Tiba-tiba nih, pas empok mau jemurin lagi nih, baju empok mau taro. Tahu-tahu baju empok jatuh ke tanah. Empok lihat udah kotor. Terus empok lihat lagi tali jemurannya, tahu-tahu nggak ada udah. Itu pada kemana udah, semuanya pada hilang udah. Tali jemuran nggak ada, hilang. Ikut muka kamu buka tali jemuran, kenapa taruh ke muka kamu? Loh, Uni. Sekarang kamu tanya sama Uni. Yang hilang tali jemuran, apa pisang goreng? Astagfirullahaladzim. Ilah, udah capek banget dah rasanya. Udah ngomong dari A ke Z ke A. Kagak ngerti-ngerti kalau yang hilang ono itu. Diam. Sekarang kita ke dapur bersama-sama yo. Bawa jemurannya. Ayo berangkat. Ketahuan kan? Udah, ngaku aja. Kalau kamu emang nyuri pisangnya, ya kan? Ngaku aja deh. Apaan sih?
Kalian kali ya, yang nuduh tuh biasanya tuh dia pelakunya. Kita tuh orang ke dapur tuh nyari jangkrik yang kemarin ya kalau. Ya, jangkrik yang kemarin. Ingat gak? Aduh, kita tuh udah tahu. Jadi kamu ngaku aja deh, ya kan? Mendingan kita pergi. Mau kemana? Ngaku, ayo. Mau sana. Kalian pada ngapain coba kumpul berempat di sini? Gawat, ini ketahuan. Waalaikumsalam. Maksudnya ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalian ngapain coba pada kumpul berempat di sini? Jangan-jangan kalian nih ya yang pada ngambil pisang gorengnya Positai. Sobri. Bukan. Iwan. Ini lagi. Yang nyuri pisangnya Positai itu bukan kita, tapi Haikal sama Ismail. Ya kan? Udah deh ngaku aja. Ya enggak, Man? Bener banget. Itu mana namanya? Sungguh bener. Udah. Sekarang begini, Positai butuh pembuktian yang nyata dan jelas. Sekarang angkat tangan kalian. Kedepankan. Siapa takut? Positai enggak percaya banget sih. Cek aja. Positai bakal lihat ya. Yang namanya minyak itu pasti berair. Ini tangannya berminyak ini. Ini bukti nih abis megang minyak kelapa yang ada di pisang goreng. Tuh. Iya. Ngaku. Bukan Positai, orang tadi kita lagi ke dapur ada minyak. Salah. Udah ada buktinya Positai. Kalau dia emang yang nyuri pisangnya. Ngaku Haikal. Enggak. Kalau enggak ngaku, Ambo lapor Ustadz Musa nih. Iya. Haikal sama Ismail yang makan pisang gorengnya Positai. Abis pisang gorengnya Positai enak banget. Iya Positai, pisang goreng yang Positai itu manis tenan. Kayak mukanya Positai itu manis tenan. Enak tenan. Jadi kalah itu pisang goreng manisnya sama muka empok. Makasih ya Tong, biar pada sehat ya. Iya Mai. Ya udah kalau gitu kita pergi dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Lah Positai kok mereka dibiarin? Ya biarin, emang apa sih? Uni. Seneng banget dia kalau Mpo dipuji. Seneng banget. Iku ember ketiban kaki Ambo sakit. Itu kenapa mereka dibiarin dan diomelin? Untung embernya sama cuciannya.